Hai guys, jumpa lagi di Taufikur Rahman Anhar, dan kali ini gua lagi bersama teman-teman BSI KCP Kota Martapura. Di sini ada Nisa Bahar. Bahar. Ada Bro Rifki. Ini lagi packing guys. Lagi ada buta formasi. Ini ada Mas Bro Heru. Oh, dan keluarga. Wah. Ini membenarkan diri nih, bakal perbanyakan ini. Oke. Ini teman-teman, Bapak ada ini harapan healing-healing kita nih. Gimana? Ini tetap bisa dilanjutkan dan happy-happy. Amin. Ini siapa? Ini ada Bro Rifki, Kak Halo, Joli, ya. Dan Ayu. Ini ada Ibu. Kopi. Jangan balai sama Kak Yadi. Halo guys. Tidak. Tetap semangat ya guys ya. Bisa. Jangan ini tetap. Woi. Oke, Pak. Ini Ki. Kami ke ini siapa ini? Hotel Retros guys. Itu ke Sapua. Ya ke kedua warna dan Bukit Randu. Oke. Wow, merah-merah nah. Kemudian tuh be bank syariah. Ya guys, jadi di video kali ini kita mau menuju ke Bandar Lampung, yaitu ke Pantai Keduwarna. Dan ini sudah 4:30. Kurang lebih estimasi yang bakal kita tempuh itu sekitar 6-7 jam. Dan semoga perjalanan kita nanti tidak ada suatu halangan apapun. Selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah dengan selamat lagi guys. Ikutin terus perjalanan kita guys. Nah guys, jadi sekarang kita udah sampai di Baradatu. Kita lagi istirahat sejenak di sini, sholat maghrib, dan kita juga mau makan malam di sini guys. Nih. Halo guys. Ya. Kita sudah selesai sholat, sudah selesai makan, dan waktunya kita melanjutkan perjalanan. Nah guys, jadi pagi ini kita baru saja check out dari Red Doors. Red Doors bukan pulau yang ada di Raja Basa, Muza ya. Dan sekarang kita persiapan menuju ke Pantai Keduwarna. Oke okay, guys. Lagi packing semua. Sampai malam. Apa ini tuh?
Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai di Pantai Keduwarna. Ini gerbang pintu masuknya dan lokasi pantainya ada di sana tuh. Yuk, langsung aja kita lihat. Sekarang kita sudah ada di Pantai Keduwarna dan kita lihat tuh seru banget di sini, ombaknya gede banget. Hai guys, udah Pak Koboy, aduh kudanya lagi lepas guys, kudanya di laut, kuda laut guys lagi tenggelam. Nah jadi Poli. Ya Mas Yadi, dari kesebelasan Blitang Nah guys, jadi ini saatnya pembagian piala. Pertandingan voli dimenangkan oleh Semea ya. Tuh, kita pembagian piala di sini nih. Thank you.
Oke okay guys, jadi kita baru sampai di Hotel Randu Lampung. Ikut guys. Nah, bersama sopir Medan kita. Oke, kita siap-siap menuju ke hotel.